18.2 bu, 18 rokok 2 eta hiji minuman nya nu no, sore bu nya tapi 14 Tunon, mangga. Duh, tak lanjut, guys. Aduh. Assalamualaikum. Ini gentas. Hiji deui. Hayu keneh. Permenung ku nya kemari mah. Sisa 5. Kedap. 3 genepeun pangentan. Teh, teh, di sana teh, no permen teh, mohon. Iya dua teh ngarangkep, janten tilu genepen teh, mohon dipotong 4.000. Telu genep 14 ya teh. Atau nuhun teh. Assalamualaikum. Kum, a, mintas kado a.
set. Empat puluh AA. Tenun ah, mangga ah. Gentas DP sadayana sarang ieu sarang ieu atuh nya barupi aya keneh mohon tilu opat deh tanggal 5 tentang tilu genepin mohon jadi calon sarebu sami sarayana tenuhan mangga ah. Kita let's go guys. Mas, hati banyak anak kecil yang nyebrang guys. Jadi agak hati-hati kalau berjalan di jalan kecil seperti ini, harap hati-hati. Kita ambil ke kiri guys, tadi kan dari kanan tuh, kita ambil ke kiri. Bambu guys, sepertinya buat rumah karena bambu itu serba guna guys, bisa dipakai buat kerajinan, dipakai buat rumah, serba guna pokoknya malah. Jalannya rusak, aduh. Dia belum dibutuhkan guys jalannya, jadi jalan pemotongan dan tanya tanahnya tuh dipakai buat bahasa Sunda nama buat nyangir guys. Assalamualaikum teteh damang. Nah kalinya kun teteh. Oh
pilihan sami teh 40-an. Ayo kene siap juga tes CF. Yo iya ya kene teh ayo kene iya ya 5 sana sih teh mobil-mobilan Mas Anes mobil-mobilan opat 5 genap tetehnya yuk cok kilo 5 200 teh kilo 5 kan teh yos kilo 5 teh siap angsulna 15 tenun teh Assalamualaikum. Teh. Teh. Saya teh centang 20. Ayo boleh ditu gitu. Oh. Dua deh teh. 18 opatun Allah bisa 5 bu bisa 5 kilo genapin bu mohon enggak bu cari bu enak bu kilo genap
Matur nuhun. Kita lanjut guys. Jadi dari sini tuh jauh lagi guys. Pemukiman warga tuh jauh lumayan lah. Dan jalannya juga rusak. Ya, seperti di daerah yang lain. Mungkin lagi hujan, tergerus air hujan guys. Jadi jalannya rusak, banyak air yang menggenang guys. Guys, pemandangannya di sini tuh ada yang menanam jagung, ada juga yang menanam padi guys. Jadi kalau mau jagung ke daerah sini guys, banyak, terutama yang suka nernak burung japati guys. Pastilah. Aduh, kalau langsung ke petani biasanya murah. Ya, beda sama yang beli di toko guys, agak mahal. Halo, nyari bujur guys.